قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة ما بني أبنا كفي من الصلاة dari ما صلوات علي ingat sengko في يوم الجمعة نang ear Jumat فإنه مكسأن كنا إنك يوم الجمعة يومٌ مشهودٌ panika sittung areh يومٌ panika sittung areh مشهودٌ saksiyak tashhadu anyak siyaki huda kakak disare al malaikat tu pasar banyak-banyak malaikat wa inna ahadan ban sangkuna pasar sittung orang la yusalli alayya panika tak fakal angatoraki solawat ma ahad alaiya ingat sengko illa uridat angin ayatoraki alaiya ingat sengko solatu apa solawat takak disengki orang hatta yafruha minha sampai kau tu bahari pasal orang minha dari mau solawat. Maka tabuna Abu Ya'asid Muhammad bin Alawi al-Maliki mun hari Jumat kama lebih bagus ma banyak mau Quran napa ma banyak mau solawat. Sebelum jawab Kak Dinto tentang epon ulama sepakat kapi bahwa maus Al-Quran nikah paling tengkina zikir da ajunan al jadi paling fokus, paling fokus. Cuma semangkin nikah beda hadis yang nunjuk akimun hari Jumat pabanyak mau solawat maka Abu Nabi ya ulakarlah mun hari Jumat khusus pabanyakan mau solawat kecuali Al-Quran. Al-Quran selakar warid yani nang surat sopu mau surat as-sajadah ni kala lalampa dari Rasulullah sallallahu alaihi malam Jumat ayan juraki ka angkui mau surat al-kahfi ni ka juga lalampa dari hadis kanjeng Nabi siang hari Jumat ayan juraki juga mau surat al-kahfi ni ka juga beda hadis dari kusta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ka ditukanlah napa nyaman. Nikah warid mau salat kafi warid ya wis waktu lebih utama mau salat kafi tapi mau banyak salawat karena warid beda debu dari kusta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthiru minas salati alayya fi kulli yawmil jum'ah fa inna salata ummati turadu alayya fi kulli yawmil jum'ah ma banyak abad nak kapi dari ngatora ki solawat ingat tak sesengkok ini dalam sepan-sepan hari Jumat maka saung kuna apa solawat ta umat sengkok tu radu panika iya tora ki pon apa solawat ala iya ingat sengkok fi kulli yawmil jum'ah ini dalam sepan-sepan hari famangka nama katining nikah ini dalam sepan hari Jumat berarti muslim hari Jumat tak iya tora ki punten nikah mazidatu ziyadatul al-maziyah nang hari Jumat. Faman maka tining sapa orang kan apa ni kepada man aktsarohum panika paling banyakan kapi ka disengki orang ada yang sengkok solatan dari arah-arah musrawat kana maka beda pasar man aqrabuhum panika paling samaan orang ini dari sengkok mazilatan dari arah-arah kenangan jan banyak mau salawat jan banyak ka duduk nasaran gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jen banyak mau salawat jen semak dengan Gusti kanjeng Nabi. Akthiru minas salati alayya fi yawmil jum'ah wa laylatil jum'ah fa man fa'ala dhalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yawmal qiyamah. Ma banyak aban kapi dari mau salawat ingat sengkok di dalam hari Jumat ban malam Jumat fa man fa'ala dhalika maka tini sapa orang fa ala panika ala kum man dhalika dakka jariya kuntu maka bada sengkok lahu ikan iman syahidan panika tati sakseh wa syafi'an saksi fokus yakni wa syafi'an ban sabri pertolongan yaumul qiyamah e are qiyamah akthiru mabanyati min kafi salat tidak ngaturak selawat ali yang ngat sengko fa inna salatakum maka sangku na selawat mana pa selawat banati min kafi ali yang ngat sengko maghfiratun panika pangapora lidzunubikum ikani banyak-banyak dosa natibin wa tlubu liyad darajata wal wasilah ban nyupria sampean keban kafi liya untuk sengko ad darajata wal wasilah dak ngak oleh darajah wal wasilah ben ngak oleh darajah wasilah talab darajah wal wasilah nikah badak kedudukan baki nang hari kiamat.
Fa inna wasilati maka sab guna pun apa wasilah sengko indarab bina ajunan panggilan sengko syafaati panika syafaat sengko lakum yang ditim kapi. Mohon engko every wasilah bi Allah dia pertolong nak ajunan sengko dak ke bak dak kapi. Jadi mau salawat itu luar biasa kunci kau lakukan dengan arah Jumat.